akan ceritakan tentang tengkorak. Jadi begini ceritanya. Aci di sekolah Aci banyak sekali ada buku, lemari dan globel, alat-alat dan yang lupa. Lain-lainnya. Tapi Aci ingin buka-buka, buka apa? Melihat buku-buku, lalu goyang-goyang, lalu melihat tangan, lalu melihat-lihat tengkorak, lalu melihat tengkoraknya, lalu kabur. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya Aci bisa bicara-bicara. Ada apa? Siapa yang turutai? Lalu? Ada cerita. Terus apa yang terjadi? Kalau gitu, ayo kita lihat. Rumah. Lalu ya pegang tangannya, ya bawa. Woi, dia tak tengkorak. Lalu Aci melihat, kabur. Langsung Aci kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cerita tentang perpustakaan. Ya, langsung dia kabur, langsung ditahu oleh papanya, langsung dia mau pergi sama papanya, langsung dia takut. Kenapa dia takut? Dia karena dia takut sekali. Dikiranya apa tengkorak itu? Seperti ini. Terus apa yang dilakukan Acinya? Aci mencari bukunya. Langsung Aci kabur deh. Kenapa dia kabur? Karena dia takut kolak. Ya, gitu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana tengkoraknya? Di lemari. Ada lemari, pengemari, pantengkoraknya. Ya. Terus? Ada apa saja? Di mana tempat tengkorak itu? Ada di lemari Aci. Di lemari Aci. Suruh lo sekolah, Norwa sekolah. Apa nih tengah tengkorak? Iya,
di tetuai panah, lalu tenan tetuai, ing,